Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Annas Radio dimanapun anda berada, insya Allah setiap hari Rabunya kembali kita bertemu di acara live kita Bincang Usaha Mandiri bersama Abu Umar Andri Matsa. Di pertemuan pada Rabu pagi ini, insya Allah ini adalah pertemuan ke-47. Tema Andri Matsa sebagai superpreneur dan motivator kita adalah tips membina hubungan antara karyawan dan pengusaha. Baik para pendengar Anas pada hari ini seperti biasa di hari Rabu 16 Rabiul Akhir 1434 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Februari 2013 di Bincang Usaha Mandiri pertemuan kita yang ke-47
berjumpa kembali kita dengan Bang Andri Abu Umar. Seperti biasa kita akan menambah sedikit faedah atau share ilmu bisnis kita yang kali ini akan bertopikkan bagaimana tips membina hubungan di antara karyawan dengan pengusaha. Ini sebenarnya materi semakin ke depan, semakin ke pekan, menuju pekan yang berikutnya, ada hubungannya dengan pekan-pekan yang telah lalu. Karena masih ingat di pertemuan ke BOOM ke-46, kita membahas faktor-faktor motivasi ya karyawan di dalam bisnis. Nah, sebenarnya dari faktor-faktor motivasi itulah bagaimana kita membina hubungan antara karyawan dengan seorang pengusaha. Nah, Bang Andri Abu Umar ingatkan sekali lagi ya, bahwa faktor motivasi seorang karyawan, ini sebagai review saja, itu tingkatannya ada 5. Ya kan? Materi ke-46 ya, yang pertama, yang paling rendah adalah faktor yang namanya faktor fisik. Nah, lalu yang berikutnya adalah faktor keamanan, lalu yang berikutnya adalah faktor sosial, lalu yang berikutnya adalah faktor harga diri, dan yang paling tinggi adalah faktor aktualisasi diri. Nah, di pertemuan kali ini, nah mungkin ada pertanyaan di pertemuan-pertemuan yang lalu, nah bagaimana tipsnya Bang Andri Abu Umar ketika kita mendapatkan tantangan dan hambatan, ya ketika kita ingin berhubungan dengan orang-orang yang ada di dalam perusahaan. Apakah kita sebagai pengusaha berhubungan dengan karyawan? Apakah seorang karyawan berhubungan dengan atasannya? Ya, atau ya di antara sesama karyawan atau di antara sesama pengurus perusahaan atau di antara sesama manajemen. Nah, kita jangan lupa bahwa di materi ke-40 keberapa, Bang Andri lupa, Abu Umar lupa, bahwa tim itu adalah singkatan dari together, everyone achieve more. Jadi dengan adanya kita bekerja sama, ya, together everyone achieve more. Ya, sendiri itu tidak akan bisa mencapaikan, ya enggak, kesuksesan. Ya, sendiri itu akan sulit mendapatkan kesuksesannya. Tetapi dengan kita bersama, dengan kita selalu bersama-sama, maka kita akan mendapatkan saling lebih. Ya, saling lebih dan kesuksesan itu secara bersama. Dan jangan lupa di pertemuan yang sebelumnya, Bang Andri Abu Umar sudah menyebutkan 3 fondasi. Itu 3-1. Nah, ini sebenarnya fondasi bagaimana kita membina hubungan antara karyawan dengan pengusaha. Di mana 3-1 itu harus adanya satu pemikiran, ya. Dan yang kedua satu perasaan, dan yang ketiga adalah satu apa? Yang ketiga adalah satu peraturan. Ya, ini kunci karena subhanallah di pertemuan ke-45 ya, yang berjudul bagaimana membangun kualitas tim. Ada 3-1 di situ. Satu pemikiran. Berarti sebelum kita menuju tips antara membina hubungan karyawan dengan seorang pengusaha, maka 3-1 ini harus dipahami. Berarti fondasinya karyawan dan pengusaha, antara karyawan, antara manajemen, antara owner dengan orang yang dipimpinnya, itu harus 3-1. Satunya pemikiran, satunya perasaan, dan satunya peraturan. Nah, kalau 3 ini ya tidak dilandasi dengan fondasi yang sama, ya, tidak adanya kesatuan, maka akan terjadilah yang disebut dengan Masya Allah, nah, konflik berbagai kepentingan. Nah, di dalam yang namanya bisnis. Maka tips dari Bang Andri Abu Umar untuk menyukseskan ya hubungan relationship antara seorang karyawan dengan entrepreneur atau sebaliknya atau sesama mereka, ada beberapa hal ya. Yang pertama, nah ini. Yang pertama, bahwa seorang insan di dalam perusahaan itu, apakah dia yang namanya karyawan, ya baik dia mulai dari seorang satpam, seorang resepsionis, sampai seorang director, seorang manager, dia harus punya kemampuan adaptasi. Ini nomor satu. Kemampuan adaptasi. Ya karena kalau kita ingin berhubungan, kita harus memahami kan, bahwa setiap orang itu berbeda-beda. Ya. Tentu orang yang berkumpul di suatu perusahaan atau di sebuah komunitas, di sebuah tempat pekerjaan itu berbeda-beda. Kadang berbeda suku bangsanya, kadang berbeda umur, kadang berbeda Masya Allah, berbeda ya macam-macam ya. Ya berbeda tabiat, ya berbeda budaya, asal latar belakang ya enggak. Mungkin yang satu pendidikannya tinggi, yang satu mungkin pendidikannya sedang ya. Atau yang pendidikannya rendah, tapi mereka berkumpul menjadi sebuah tim. Nah maka
Nah, tips membina hubungan ini, setiap orang yang ada di tim itu, apakah pendidikannya rendah atau tinggi, yang apakah suku bangsanya Aceh atau Papua, ya, atau ya asal muasalnya dari latar belakang yang berbeda-beda, atau yang muda dengan yang tua, maka dia harus punya kemampuan adaptasi. Nah, ini adaptasi. Apakah adaptasi itu, Bang Andrea Bumar? Adaptasi itu dalam ilmu motivasi, ya, ilmu apa? Ilmu kita di entrepreneur, di sumber daya manusia. Adaptasi itu adalah proses penyesuaian dan perubahan seseorang secara fleksibel ketika dia memasuki lembaga atau komunitas atau sebuah institusi yang dia masuki. Nah, jadi sebuah proses penyesuaian. Nah, proses penyesuaian secara aktif dan perubahan pada diri secara fleksibel. Ya, kepada orang lain atau institusi yang dia masuki. Nah, ini namanya kemampuan adaptasi. Nah, kemampuan adaptasi ini bisa didapatkan dari beberapa cara. Nah, ini tipsnya. Jadi, yang pertama ini kemampuan adaptasi. Kemampuan adaptasi ini bisa didapatkan dari beberapa hal. Yang pertama, orang yang punya kemampuan adaptasi biasanya, dia mempunyai sifat yang, mau belajar dan diajar dan belajar. Ini pertama. Jadi mau diajar dan belajar. Iya dong, ketika kita sebagai seorang karyawan baru masuk ke sebuah perusahaan atau masuk sebuah institusi negeri atau swasta, ya kita kan orang baru. Nah, di mana kita belum tahu peraturannya, kita belum tahu dengan siapa kita bekerja sama, kita belum tahu ya secara detail bagaimana budaya di perusahaan tersebut. Maka orang yang ingin sukses dalam menyatu menjadi sebuah tim di sebuah perusahaan atau institusi atau sebuah komunitas, maka dia harus punya kemampuan adaptasi. Dan kemampuan adaptasi yang pertama ini adalah seseorang yang mau diajar dan mau belajar. Nah, ini seseorang yang mau diajar dan mau belajar. Belajar apa, Bang Andri Abu Umar? Belajar dua hal. Yang pertama, frame of reference. Nah, jadi frame itu mindset, bingkai dari apa yang ada di perusahaan tersebut, cara berpikir budaya perusahaan tersebut. Nah, karena harus sama. Dan yang kedua adalah field of experience. Nah, field of experience itu bagaimana cara kerja, ya, bagaimana, subhanallah, ya, sikap dan sebagainya yang ada di sebuah perusahaan dari karyawan-karyawannya, yang ini harus kita pelajari. Maka seorang karyawan kepada perusahaan dan seorang entrepreneur juga kepada bawahannya, dia pun harus beradaptasi. Dia belajar. Ya. Seorang karyawan harus belajar dari sebuah perusahaan yang baru. Dan sebuah karyawan pun harus belajar. Karena dia memiliki pemimpin yang baru, memiliki teman yang baru. Dan tentunya seorang entrepreneur, seorang bos, seorang manajer, dia memiliki anak buah yang baru, memiliki tim yang baru. Maka mereka harus mau, ya enggak, Masya Allah, mengatasi rasa ego mereka untuk semangat, ya enggak, diajarkan sesuatu dan belajar sesuatu tentang orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, kemampuan adaptasi, mampu beradaptasi itu ada makna yang berikutnya. Seseorang itu harus proaktif. Proaktif. Dan dia tidak reaktif. Nah, ini subhanallah. Ini perkataan proaktif dan tidak reaktif ini sering kita dengar ya. Di berbagai momen, di berbagai kesempatan. Ya, dan di berbagai buku-buku tentang motivasi dan kewirausahaan. Tapi proaktif dan reaktif itu berbeda, para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun berada. Ya. Kalau orang yang reaktif, orang yang reaktif itu punya tanda-tanda. Ya. Orang yang reaktif itu biasanya dia yang pertama emosional. Nah, beda dengan orang proaktif. Jadi, orang yang mampu membina hubungan ketika dia mendapatkan sebuah tempat yang baru, atau sebuah manajer mendapatkan karyawan yang baru, ya, atau karyawan memasuki sebuah perusahaan yang baru, dia adalah orang yang proaktif, jangan reaktif, ya, jangan emosional, kan biasanya begitu ya. Biasanya kalau sebuah karyawan mendapatkan teman karyawan yang baru, tiba-tiba dia langsung reaktif, emosional, langsung berpikir yang tidak-tidak, langsung berpikir curigaan. Wah, maka orang yang reaktif itu selalu bila ada masalah itu langsung di bingkai pikirannya itu, yang namanya masalah itu ada ancaman. Kalau ada teman baru tuh, nah ini teman baru ini ancaman saya ini. Ini kompetitor saya, akan mengalahkan saya. Nah, ini orang reaktif. Cepat sekali, ya enggak? Tidak tenang menghadapi sesuatu. Selalu cepat membalas, ya enggak? Padahal, subhanallah, nah orang yang proaktif itu, dia butuh ketenangan.
butuh jeda menghadapi sesuatu. Diam itu tidak selamanya jelek ya. Tetapi diam itu baik dalam hal-hal tertentu. Ya enggak? Butuh jeda untuk menghadapi berbagai masalah, untuk menganalisanya di waktu tertentu. Ya, Masya Allah. Ini yang namanya proaktif, tidak reaktif. Jadi, orang yang reaktif itu selalu menghadapi masalah itu dia dianggap sebagai ancaman. Ya. Ada datang perkataan manusia, wah ini perkataan bos saya ini pasti ancaman bagi saya. Padahal perkataannya biasa-biasa aja. Ya enggak? Ini orang reaktif. Tiba-tiba datang karyawan baru, langsung dia berpikir, wah ini apa nih, bos ini inginnya karyawan ini mengalahkan saya di perusahaan ini. Nah ini Masya Allah. Ya, wal iazubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pikiran-pikiran negatif seperti ini, dari orang-orang yang reaktif. Nah, mudah-mudahan orang-orang yang masih berpikir reaktif segera sadar untuk menjadikan dirinya proaktif, bukan reaktif. Jadi apa? Yang pertama, ciri orang reaktif itu dia selalu menjadikan masalah itu apa saja, orang baru, pekerjaan baru, perkataan baru, nasihat, jadikan sebagai ancaman. Orang menasihati dia, manajer menasihati dia, direktur menasihati dia, pikirannya adalah, Masya Allah, ini kritikan pedas ini, berarti si bos ini tidak suka sama saya. Nah, ini namanya reaktif para pendengar Anas Radio. Lalu yang berikutnya, orang yang reaktif itu cepat tegang. Ya, cepat tegang. Sudah yang pertama mindsetnya jelek, yang kedua ini cepat tegang, cepat gugup. Ya, cepat gugup. Ya, subhanallah. Bila datang karyawan baru, bila datang sebuah tugas yang baru, ya enggak? Bawaannya tegang aja. Bawaannya tegang aja. Nah, sudah mindset negatif, cepat tegang, cepat gugup. Subhanallah. Dan biasanya orang yang reaktif itu kaku. Nah, kaku sekali. Ya, baik kaku dalam bersikap dan kaku juga dalam membalas, ya enggak? Cara bersikap, membalas apa yang datang padanya. Nah, tetapi beda orang yang proaktif. Makanya inilah tips dalam membina hubungan di antara kita para pendengar Anas Radio. Apakah karyawan dengan pengusaha, pengusaha dengan karyawan, karyawan antar karyawan, sesama manajemen, kita harus proaktif, jangan reaktif. Maka siapa yang punya poin pertama dan kedua, maka subhanallah dia punya kemampuan adaptasi yang bagus. Tetapi belum cukup para pendengar Anas Radio. Kemampuan adaptasi, selain seseorang itu punya keinginan belajar yang tinggi, ingin diajar dan ingin belajar, siap diajar, siap juga belajar. Yang kedua, dia proaktif, tidak reaktif. Yang ketiga, orang yang punya kemampuan adaptasi yang bagus, dia punya kreativitas yang bagus. Ya, punya kreativitas yang bagus. Ya, berarti dia tidak kaku. Karena kalau orang yang berpikirnya linier, ya enggak? Nah, selalu berpikirnya di zona nyaman. Nah, ini yang membuat dia sulit untuk berubah. Ya. Ketika datang teman yang baru, karyawan yang baru, ketika datang tugas yang baru, ya, atau ketika dia dinaikkan ke posisi yang baru atau dipindahkan ke posisi yang baru. Maka kalau orang yang tidak kreatif, ini sulit berubah. Ya. Akhirnya kalau ketika dia sulit berubah, sulit juga dia beradaptasi. Kan begitu, subhanallah. Ya. Maka ini tips seseorang itu membina hubungan. Maka orang yang kreatif, dia bisa berhubungan dengan siapa saja. Ya, ketika dia dijadikan manajer humas, dia bisa. Ya, karena dia kreatif. Ketika dia dipindahkan ke manajer logistik, dia pun bisa. Ketika dia diberi tugas oleh sang pengusaha untuk melakukan sesuatu, dia pun bisa. Jadi, orang yang kreatif itu adalah orang yang serba bisa menangani sesuatu. Karena, kenapa? Dia orang yang selalu keluar dari gambaran besar. Tidak terpaku pada sesuatu. Kalau kata orang Indonesia mah tidak seperti katak di bawah, di dalam tempurung. Ya, orangnya itu penuh kreativitas. Ya enggak? Orang yang tidak takut gagal. Ya. Orang yang tidak takut gagal. Kalaupun dia gagal, dia selalu mengatakan, ayo kita coba lagi. Ayo kita coba lagi. Selalu mencoba jika dia mendapatkan kegagalan. Maka, nah ini. Orang yang mampu beradaptasi adalah orang yang dia siap belajar. Nah, siap belajar di dalam keadaan apapun. Ya, subhanallah. Yang kedua, proaktif, tidak reaktif. Dan yang ketiga, para pendengar Anas Radio adalah, subhanallah, orang yang kreatif. Karena orang yang kreatif ini akan mampu beradaptasi di setiap bidang pekerjaan, di setiap tugas pekerjaan, dan tentunya dengan siapapun dia bekerja sama. Nah, ini namanya mampu beradaptasi. Oke, para pendengar Anas Radio, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberkahi dan merahmati kita. Tips dari Bang Andri yang kedua, bagaimana membina hubungan
antara karyawan dengan entrepreneur, dengan pengusaha dan sebaliknya, dan di antara sesama mereka adalah mampu berkolaborasi. Ah, subhanallah. Mampu berkolaborasi. Jadi ini sifat berkolaborasi ini yang harus ditanamkan. Ya. Mungkin timbul pertanyaan dari pendengar Anas Radio, Bang Andri Abu Umar, apakah sama berkolaborasi dengan kerjasama? Jawabannya tidak sama. Kolaborasi itu lebih tinggi para pendengar Anas Radio dari yang namanya kerjasama dalam ilmu entrepreneur, dalam apa? Ilmu manajemen sumber daya manusia. Subhanallah, ya. Jadi berkolaborasi itu lebih dahsyat daripada kerjasama. Loh, Bang Andri apa bedanya? Kalau bekerja sama, para pendengar Anas Radio, bekerja sama itu adalah kita, ya enggak, melaksanakan tugas secara bersama di atas satu pemahaman yang sama, ya enggak? Satu pemahaman yang sama. Itu namanya bekerja sama. Ah, ya, bekerja sama. Jadi, orang bekerja sama itu bekerja sama-sama. Ya, bekerja bersama di atas pemahaman yang sama, tujuan yang sama. Itu bekerja sama. Tapi kolaborasi, nah, dalam ilmu apa teamwork ini, itu lebih dahsyat dari sekedar kerjasama. Kolaborasi itu, para pendengar Anas Radio, ada makna seseorang itu saling melengkapi. Iya, subhanallah. Ada makna saling mendukung. Iya enggak? Seperti kita, ya, sebuah tim sepak bola. Iya enggak? Jadi, walaupun kita bintang, walaupun kita di sebuah klub itu atau sebuah tim itu kita bintang, ya, mungkin kita jago ngocek, tapi teman apa sayap kita itu mungkin dia nggak jago ngocek, ya nggak? Nah, kita berempati dengan dia, kita saling mendukung. Nah, ini baru yang namanya berkolaborasi, ya nggak? Berkolaborasi itu ya seperti suami istri yang berkolaborasi, tidak hanya sekedar kerjasama. Semua orang bisa bekerja sama, para pendengar Anas Radio. Semua orang bisa bekerja sama. Seorang kakek bisa bekerja sama dengan cucunya. Cucu bisa bekerja sama dengan kakeknya. Suami bisa bekerja sama dengan istrinya dan sebaliknya. Tapi apakah mereka bisa berkolaborasi? Saling melengkapi? Saling berempati? Saling menerima kekurangan dan aib? Nah, itu belum tentu semuanya bisa, para pendengar Anas Radio. Semoga Allah merahmati kita dan memberi kita hidayah atas pemahaman ini, subhanallah. Jadi saling berkolaborasi itu saling melengkapi. Iya kan? Kadang istri kita punya kelemahan, ya subhanallah. Nah, kita lengkapi dia. Ya enggak? Nah, istri kita punya kelemahan, tetapi suami kita mungkin punya kelebihan untuk menutupi si apa kelemahan istri kita tersebut. Dan juga sebaliknya. Jangan suami ini egois. Ya, bisa jadi suami ini punya satu kelemahan yang dilengkapi oleh istrinya. Begitu juga di perusahaan. Ya enggak? Kalau kita ini ego, ya enggak? Ada seorang di perusahaan karyawan ini ego. Ya, dia mengatakan, wah, saya ini sudah 10 tahun di sini. Ya enggak? Kalau si Fulan itu kan baru 2 tahun. Hargai dong saya. Ya enggak? Hargai dong saya. Saya kan sudah 10 tahun. Dia kan baru 2 tahun. Ya enggak? Mungkin dalam konteks yang lain, saya kan sudah 10 tahun di dakwah ini. Dia kan baru 2 bulan. Hargai dong saya. Nah, dia minta dihargai, tapi dia tidak mau menghargai. Ya enggak? Subhanallah. Padahal orang tua harus menyayangi yang muda dan sebaliknya. Kan begitu. Saling melengkapi itulah yang bermakna kolaborasi. Maka tidak mungkin bisa sukses membina hubungan ya tanpa yang namanya ada sikap yang enggak saling empati. Saling empati itu saling menerima kekurangan. Makanya subhanallah, tips dari Bang Andri Abu Umar, yang pertama agar sukses hubungan kita baik di dalam keluarga, ya, di dalam kantor kita, perusahaan kita, di dalam bisnis kita. Ini bukan masalah satu pendiri, satu baru masuk. Ini bukan masalah satu S3, satu S1. Ya, kamu orang kota, kamu orang kampung, bukan. Kamu sudah tua, kamu muda, atau kamu apa dan kamu ini, bukan. Ya enggak, pulan ini dan pulan itu. Tetapi subhanallah, kita saling melengkapi. Ya, nah kalau kita punya sifat saling melengkapi kekurangan, ya subhanallah, saling menghargai, ya enggak, kelebihan dan kekurangan kita, subhanallah. Mungkin, nah, kalau kita sadar, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu kelemahan pada setiap orang, ya enggak? Memberikan kelemahan pada seseorang. Tetapi subhanallah, yakinilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan yang banyak pada orang tersebut. Nah, ini yang harus kita yakini, subhanallah, para pendengar Anas Radio. Makanya jangankan sebuah tim, sebuah keluarga, ya enggak, sebuah perusahaan, sebuah komunitas bisnis akan berjaya kalau mereka mampu saling beradaptasi dan mampu saling apa tadi? Berkolaborasi, saling berkolaborasi. Subhanallah, indah sekali materi hari ini. Maka tips dari Bang Andri, jangan lupa, yang pertama, mampu beradaptasi. Mampu beradaptasi. Jadi mampu beradaptasi itu jangan lupa, yang pertama, seseorang siap belajar. Ya.
Jadi siap belajar tuh, mau diberi pelajaran dan dia juga bersemangat apa namanya menambah ilmu dan ya nggak pelajaran ketika dia memasuki sebuah komunitas yang baru. Yang kedua, mampu beradaptasi, ini maknanya adalah proaktif, tidak reaktif. Dan yang ketiga, seseorang yang mampu beradaptasi adalah orang yang kreatif. Orang yang kreatif, dia tidak santai berada di zona nyaman. Dia selalu berubah. Dia selalu berubah dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, demi pencapaian sesuatu yang lebih baik dari hari ini dan hari yang kemarin. Begitu kira-kira. Lalu mampu yang kedua, ya enggak, setelah beradaptasi adalah mampu berkolaborasi. Nah, mampu berkolaborasi ini lebih dari sekedar kerjasama. Karena mampu berkolaborasi ini, ya ada makna yang pertama. Makna yang pertama, mampu berkolaborasi ini adalah dia bekerja dengan satu kesatuan persepsi. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu berkolaborasi ini adalah makna saling menerima kekurangan. Ya enggak? Dan makna yang ketiga ada mampu, ya enggak? Dia memiliki sikap untuk saling mendukung. Jadi setelah menerima kekurangan orang lain, dia mendukung. Ya enggak? Dia tidak egois. Dia bekerja secara bersama-sama, saling mendukung. Maka subhanallah, kalau kita punya subhanallah, punya tim-tim seperti ini, nah hubungan itu sedikit demi sedikit secara teknis akan segera menjadi lebih baik. Begitu Kang Angga Abu Zur'a, ya mukaddimah yang panjang dari Bang Andri Abu Umar, saya kembalikan lagi kepada moderator. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, mukaddimah yang berapi-api dan bersemangat Bang Andri. Baik para pendengar Anas Radio di manapun antum berada, sudah mendengar mukaddimah yang disampaikan Bang Andri, tunggu apa lagi, sampaikan sebanyak-banyaknya pertanyaan antum terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini, atau tidak terkait tidak masalah, insyaallah Bang Andri dengan rela dan bijaksana serta hikmah bisa menjawab insyaallah taala. Baik Bang Andri Masa, kalau bicara antara hubungan antara karyawan dengan karyawan atau pengusaha dengan karyawan, yang anda ingin tanyakan adalah seringkali pengusaha itu menunjuk salah seorang dari puluhan atau bahkan ratusan karyawan untuk menjadi asistennya. Asisten yang mendampingi atau setidaknya asisten yang bisa mewakili dikala dia tidak hadir dalam lapangan. Nah, Pak Andri, seringkali asisten ini tidak sesuai dalam melaksanakan instruksi atasannya. Dan itu sering sekali terjadi, gitu kan? Dinasihatkan seperti ini, ditugaskan seperti ini, tidak dijalankan atau kadangkala kurang dalam pengerjaannya. Nah, itu bagaimana Mbak Rimasa? Seberapa besar juga kita memerlukan asisten kita untuk mewakili kita di lapangan? Silakan Mbak Andi. Iya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi ini yang harus berevaluasi pertama adalah si pengusaha tersebut, ya, si pemimpin tersebut. Kan mungkin dia punya berbagai analisa, berbagai perhitungan, ya. Kenapa dia mendelegasikan tugasnya kepada orang lain atau asisten atau apa? Masa kita associate dan manager atau direktur, sedangkan dia adalah seorang komisaris atau seorang owner. Maka biasanya yang seperti ini, yang pertama, ya, ini adalah masalah waktu. Nah, masalah waktu kan, karena ada juga kadang-kadang seorang pengusaha itu merangkap sekaligus menjadi direktur utama. Kita lihat kan, ada seorang owner, dia sekaligus merangkap direktur utama. Berarti ini adalah orang yang memiliki waktu yang cukup, ya. Dan dia orang yang punya komitmen di perusahaannya. Nah, ya subhanallah. Lalu, nah, faktor yang kedua, mungkin dia punya kesulitan komunikasi. Nah, ini yang Bang Andri lihat ketika banyak perusahaan-perusahaan atau owner-owner itu, ya, apa namanya, berkonsultasi dengan kita. Karena mereka mengatakan, mungkin waktunya ada Bang Andri Abu Umar, tapi mereka punya kesulitan komunikasi. Karena banyak pengusaha-pengusaha ini, ya subhanallah ya, nah, tidak sedikit yang, ya, memang harusnya, afdolnya mereka belajar berkomunikasi. Sehingga mereka sendiri harusnya yang bisa menyampaikan. Menyampaikan visi, misi, kerja, semangat, memotivasi karyawan itu tidak perlu diwakili. Ya. Nah, kalau seseorang yang mampu berkomunikasi kan harusnya terjun langsung itu lebih afdol daripada diwakili. Nah, tetapi biasanya yang seperti Bang Andri Abu Umar katakan tadi, ada kesulitan berkomunikasi. Maka, nah, bila kesulitannya seperti ini, ya harusnya seorang pimpinan atau seorang owner, seorang komisaris dan yang semisalnya, itu mencari wakil yang berkompeten ya. Ya, wakil yang berkompeten. Bukan hanya berkompeten secara skill, mampu berkomunikasi, tapi juga seseorang yang mampu memahami dan membina hubungan. Ya, membina hubungan. Karena subhanallah, relationship itu adalah dua hal yang berbeda dengan communication. Ya, communication. Memang kadang-kadang relationship itu bisa
Ya, bisa dibina dengan, bisa dihubungkan dengan yang namanya komunikasi. Tapi tidak cukup. Sebab kadang-kadang kita berhubungan dengan orang lain ini butuh orang yang empatik, yang butuh juga orang yang subhanallah bisa memberi contoh teladan yang baik kepada kita. Tidak hanya sekedar berkomunikasi dengan kata-kata, tapi harus memberi contoh teladan. Maka seorang owner harus memilih ya asisten, ya enggak. Jadi jangan asisten yang sembarangan, ya. Ternyata dia pilih ya enggak wakilnya adalah keluarganya misalnya, ya enggak. Ternyata keluarganya ini juga tidak memahami perusahaannya. Ini kan berbahaya. Atau dia memilih seseorang yang ternyata di tengah karyawan-karyawannya dan anak buahnya adalah orang yang dibenci. Nah, ini kan jadi bumerang sendiri bagi dia. Maka dia harus terjun dulu kepada karyawan. Dia bertanya, ya enggak? Untuk mewakili dia itu siapa kira-kira yang dipercaya oleh karyawan secara umum. Orang yang sudah terbukti, teruji. Mungkin kalau dia punya perusahaan yang banyak, nah mungkin di perusahaan yang lain orang itu sudah teruji sebagai asisten dia. Maka dia tugaskan di perusahaan dia yang sedang, ya, yang bisa dia wakili tersebut. Kira-kira begitu ya. Jadi ini tidak hanya sekedar mewakili dari kata-kata, tapi harus mempunyai ya kemampuan yang berempat ya dengan orang yang dia pimpin. Dan yang berikutnya, orang yang subhanallah bisa memberikan teladan, bisa memberikan contoh terlebih dahulu. Orang yang betul-betul secara leadership itu bisa mempengaruhi orang lain, ya enggak, dengan baik. Ya, tidak hanya sekedar berkata-kata semata. Begitu jawabannya, wallahu a'lam, Kang Angga. Ya. Baik, jazakallah khairan, Bang. Ini ada pertanyaan masuk, Bang, dari Al-Ah Kanda Ramah Bijaksana. Ini satu atau tiga orang ya. Oke, tidak mengapa Kanda Ramah Bijaksana bertanya dengan bijaksananya. Kadang gini, Mas Andri, kita suka gregetan sama karyawan yang terlalu menuntut atau contohnya dalam hal kasbon. Yang jadi masalah, cara mintanya itu terkesan maksa dan harus sekarang juga. Kalau tuntutannya tidak dipenuhi, dia akan menampakkan wajah yang tidak sedap. Kerjanya juga menjadi tidak semangat. Nah, bagaimana menyikapi hal ini, Bang Anti? Silakan, Bang. Iya. Kalau hukum ya. Jadi, Bang Anti tadi sebutkan ada tiga satu, kan? Satu pemikiran, satu rasa. Nah, ini dia. Jadi, yang harus dibangun berikutnya, diadaptasikan dan dikomunikasikan setelah kita menyatakan adalah satu perasaan ya. Nah, satu perasaan ini kan banyak tekniknya ya, subhanallah. Nah, seperti kasus-kasus seperti ini ya, ini bukti sebenarnya di perusahaan tersebut, di institusi tersebut ya, subhanallah. Nah, belum adanya satu perasaan yang pas ya, belum adanya satu perasaan yang pas sehingga tidak adanya saling empati kan. Ya, tidak adanya kawan yang masya Allah, yang sedikit mungkin terkesan agak memaksa. Nah, begitu juga berikutnya, si pemimpin mungkin juga memaksa yang sebaliknya. Maka yang seperti ini, saran dari Bang Andri, coba ya, kalau yang instan-instan seperti ini kan memang bisa dilakukan perubahan secara instan. Tapi tips dari Bang Andri ya, karena sering ditanyakan juga hal-hal di konsultasi perusahaan kepada saya di berbagai perusahaan, maka saya ana menyarankan lebih baik yang pertama ini dilakukan ya training service excellence ya. Ya enggak. Nah, terutama bagaimana karyawan itu bisa berlaku bersikap yang sama ya enggak, dengan si dengan orang-orang yang lain di perusahaan tersebut, begitu juga si pemimpinnya. Sehingga tidak terjadi kasus-kasus seperti ini. Ya, subhanallah. Dan, nah selain itu, ada training untuk menyatukan. Ya, menyatukan sistem. Kan satu peraturan tadi. Bagaimana kita memiliki peraturan yang sama, kedisiplinan yang sama, ya enggak? Kita punya akad yang sama. Sehingga ketika, subhanallah, ketika menuntut sesuatu, apakah berkenang atau yang... Nah, kita mengikuti kedisiplinan. Ya, kita, ya apa namanya... mengikuti ya, aturan yang ada di perusahaan kita. Tidak sekedar menuntut saja. Nah, menuntut hak tapi lupa kewajiban. Ya, barakallahu fikum ya. Maka yang seperti ini, karyawan yang seperti ini, saran Bang Andri harus diberikan train, ditransfer, dilatih untuk masya Allah bersikap lebih baik. Ya, jadi kalau tuntutannya tidak dipenuhi, nah subhanallah, maka bagaimana ya, dia harus berlaku baik, tidak cemberut, tidak manyun, dan kerja itu apa namanya, barakallahu fikum, selalu semangat. Maka training service excellence itu kan salah satunya bagaimana setiap orang di tim itu diberikan pemahaman memberi dululah sebelum menerima.
Ya, jangan menuntut, ya enggak, tapi tidak mau memberi. Nah, ini kan yang terjadi, ya enggak. Nah, maka setiap tim, apakah itu mulai dari satpam sampai direktur, harus bekerja, punya pemahaman memberi dulu. Ya, kita laksanakan kewajiban kita sebaik-baiknya, baru kita menerima. Nah, baru kita menuntut, menuntut hak, ya, barakallahu fikum. Begitu kira-kira, semoga bermanfaat. Baik, jazakallahu khairan Bang Andri, semoga Al-Akh Kandarama bijaksana puas dengan jawaban Bang Andri Marsa ini. Pertanyaan kedua Bang Andri, atau pertanyaan ketiga dari Ibu Nining di Bandung. Assalamualaikum Bang Andri Abu Umar, barakallahu fik. Bang, solusi apa yang harus diambil jika menghadapi karyawan yang tidak mau mengerjakan bagian tugas tertentu yang kita tugaskan kepada karyawan tersebut? Padahal kita sudah menegurnya beberapa kali. Salah satu contoh misalnya dari jam kedatangan yang selalu tidak hadir tepat waktu. Jazakallahu khairan. Silakan Bang Andri. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dari tips yang Bang Andri sebutkan tadi untuk Ibu Nining ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita haruskan melakukan dua hal. Ya, yang pertama kita mampu beradaptasi. Nah, kita ya Bang Andri ini selalu ingin berprinsip sebelum kita menilai orang lain, nilai diri kita sendiri. Nah, menilai kita dulu. Karena kadang-kadang pemimpin itu ya enggak, anak buah itu cerminan dari pemimpinnya kan? Ya subhanallah. Ya kalau kita punya karyawan selalu nakal, ya enggak? Kalau kita punya karyawan selalu maksiat, ya enggak? Jangan tergesa-gesa. Ah, jangan lupa tadi. Jangan reaktif, langsung menilai karyawan. Wah, karyawan saya ini tidak disiplin, ya enggak? Nah, langsung jangan menjustify ya, jangan blame, ya enggak? Jangan langsung menyalahkan orang lain. Lihat dulu kita, ya, apakah kita sudah disiplin? Nah, jangan-jangan karyawan kita itu tidak disiplin gara-gara mencontohi kita yang tidak disiplin, ya. Jangan-jangan karyawan kita itu bermaksiat karena ya dia melihat kita ini yang juga memberi contoh yang seperti itu bermaksiat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dievaluasi pertama. Nilailah diri dulu sebelum menilai orang lain. Jadi berempatik. Ya. Nah, lalu empatik ini makna yang kedua, kita harus setelah menilai diri kita, sebelum menilai orang lain, adaptasi ini adalah jangan lupa tadi, sifat proaktif. Ya, kita berempati kepada dia. Nah, apakah dia melakukan seperti ini ya terjadi sesuatu pada dirinya? Nah, ini ya urutan kedua ya. Ya, selain kita berevaluasi pada diri kita, kita berempati dulu. Ya, kenapa? Ya, jika kita enggak pernah tanya, mungkin subhanallah ternyata di bagian tugas tersebut dia merasa bosan. Dengan di tugas tersebut dia merasa dia kurang ahli, kan begitu kan? Kan kadang-kadang tidak sedikit ya, seorang pengusaha atau seorang pemimpin itu meletakkan karyawannya di sebuah posisi tertentu, tapi ternyata di posisi tersebut ya dia tidak punya kemampuan sama sekali. Dan ini kesulitan pada dirinya. Nah, boleh saja kita meletakkan di tempat yang seperti itu, tapi kita kasih infrastruktur. Ya, kita berikan dia pelatihan, ya enggak? Mungkin di faktor yang kedua ini kita meletakkan, memberi tugas, tapi kita tidak barengi dengan faktor pendukung suksesnya pelaksanaan tugas tersebut. Mungkin tim yang ada di sekitarnya, mungkin fasilitas, ya, mungkin juga skill dan yang semisalnya. Maka ini yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Pun subhanallah, betul. Semua yang sudah sesuai. Ya, kitanya sudah oke. Jadi misalnya si pemimpin ini sudah bagus, sudah disiplin, sesuai sistem, sesuai aturan, ya enggak? Hak dan kewajiban dia berikan secara seimbang, ya. Lalu juga dia berikan fasilitas kepada si karyawan ini, ya enggak? Faktor pendukung sudah mantap, ya. Kantor pun bagus, istilahnya begitu, ya. Tim-tim di sebelahnya pun bekerja dengan oke. Ternyata ini betul-betul faktor dari dirinya, ya. Faktor-faktor kelalaian atau memang dia ini ternyata sudah diberikan banyak pelatihan-pelatihan tidak memberikan perubahan yang lebih baik. Maka subhanallah, saran dari Bang Andri ada dua. Ya, ada dua ya. Kita reform namanya. Itu reformasi. Reformasi para pendengar Anas Radio. Maka reformasi ini, mungkin yang pertama kita pindahkan. Nah, kita pindahkan dia dari tugas yang sama ke tugas yang lain. Satu caranya, ya enggak? Nah, atau tugasnya kita persempit
Nah, dikurangi tugasnya dan ia didampingi dengan orang yang ya, orang yang lain sehingga tugas tersebut, subhanallah, tugas tersebut bisa terselesaikan dengan bantuan. Karena kita hari ini konsepnya adalah tadi ya, konsepnya kolaborasi. Karena yang namanya sebuah tim itu tidak semua orang semuanya bagus. Di sebuah tim sepak bola itu tidak semuanya bintang. Ya, mungkin semuanya ya enggak apa, subhanallah, ternyata strikernya bintang, pemain sayapnya bintang, mungkin backnya ada back kirinya yang lemah. Maka tim sayap kiri ini harus melindungi dia. Ya kan begitu. Seorang pelatih yang hebat, seorang owner, seorang apa presiden direktur yang hebat, dia membuat ya membuat bagaimana ini sehingga aib atau kelemahan dari back kiri yang lemah ini tidak terlalu nampak. Ya, ketika mereka bekerja bersama, berkolaborasi bersama, begitu jadi saling melengkapi. Nah, namun ya jika tidak bisa, nah pertanyaan berikutnya yang sering terjadi di berbagai konsultasi perusahaan dengan Bang Andri, Abu Umar, "Bang, dia ini tidak bisa dirubah. Dia ini apa menyimpan bibit penyakit kalau bahasa kita, ya enggak? Sifatnya tidak bisa dirubah, sudah dengan berbagai cara, maka lakukan cara yang kedua, reformasi diganti dengan revolusi." Maka boleh kita, ya kalau bahasa kita, kita cabut dia dari perusahaan kita dan kita beritahukan secara baik-baik kepada dia. Nah, kita ganti atau mungkin bahasanya pemecatan ya, pemecatan. Tapi pemecatan ini mungkin bahasa di kita agak konotatif ya. Nah, kita lepaskan dia dengan cara yang baik-baik. Nah, kita ganti, kita cari karyawan yang lebih baik. Nah, inilah solusi, urutan solusi dari Bang Andri. Pertama, cek dulu diri kita, lalu cek dulu kita berempati pada dia. Nah, kita lihat analisa kasusnya, lalu subhanallah kita reformasi. Ya, kalaupun ini tidak bisa, yang terakhir, revolusi. Kita ganti dengan orang yang lebih baik. Minta tolong subhanahu telah membantu kita. Iki sifat seperti ini. Mula heran. Wallahu a'lam. Ya. Baik, jazakallah ya Bang Andri. Semoga Bu Nining bisa cukup puas dengan jawaban Bang Andri. Pertanyaan berikutnya Bang Andri dari Al-Akh Icuk di Jakarta. Bang Andri, saya baru saja mengangkat karyawan saya untuk menjadi partner bisnis sebagai pemegang saham. Prosesnya tidak langsung begitu saja. Saya melihat dari 6 bulan dia bekerja sangat integrasi tinggi, kerjanya juga bagus, dan oleh karena itu saya ingin mengajak dia sebagai pemilik saham. Salahkah cara saya ini, Bang? Apa saja yang perlu saya perhatikan dalam langkah saya ini? Terima kasih banyak, Bang. Silakan, Bang Andri. Ya, Kang Icuk ya. Allah memberkati antum sekeluarga di Jakarta. Cara yang Kang Icuk, Bang Andri sudah praktekkan dari tahun yang lalu. Ya, kan ini adalah salah satu alternatif atau cara yang sangat indah. Ya. Karena banyak di antara entrepreneur ketika dia ingin bermitra dengan seseorang, dia uji terlebih dahulu. Ya, dia uji terlebih dahulu. Bagaimana cara mengujinya? Ya, dia memberikan tugas kepada orang yang ingin dia jadi mitra ini. Atau dengan kata lain, dia angkat dia sebagai karyawan. Dia angkat dia sebagai karyawan. Dulu Pak Andri juga aku ingin membuka cabang bisnis yang enggak. Itu malah syarat dari saya. Dia sudah bekerja di tempat saya. Saya ingat dulu ketika saya membuat sebuah bisnis misalnya. Nah, ketika dia ingin syarat, dia mengikuti pelatihan dalam 2 bulan. Kita punya minimalnya itu kita punya frame yang sama. Ya, punya satu pemahaman, satu rasa dan satu peraturan. Ya enggak? Tapi lebih afdol dilakukan oleh Kang Icuk ya, subhanallah, barakallahu fikum. Ya enggak, malah dia berikan waktu yang lebih panjang. Ya banyak ini kejadian-kejadian para pengusaha. Maka kita lihat para pendengar Anas Radio, kita belajar dari teman-teman kita mungkin di kalangan Tionghoa, ya. Oh, teman-teman dari kalangan Tionghoa itu tidak asal percaya. Maka kita lihat ya biasanya mereka kalau sudah percaya dengan orang ya di luar dari kalangan mereka, ya di luar dari kalangan mereka misalnya, atau kita ini kalangan Melayu misalnya seperti itu dalam bahasa kita, itu biasanya adalah orang yang bekerja di tempat dia dalam waktu yang sangat lama. Bahkan jangankan untuk menjadi mitra bisnis para pendengar Anas Radio, untuk menjadi kasir aja, subhanallah. Biasanya kan kalau di perusahaan Cina itu, kita lihat di kelontongan ya, ya enggak? Semua karyawannya berwajah Melayu, tapi kasirnya adalah ya keluarga mereka kan biasanya begitu. Ya enggak? Kasirnya juga anaknya, mungkin adiknya, mungkin istrinya, mungkin sepupunya dan yang semisalnya. Tapi kalau kita lihat tiba-tiba ini,
ada orang Melayu yang tiba-tiba menjadi kasir, memegang keuangan dan sebagainya. Ya enggak? Ketika kita tanyakan kepada dia, ternyata dia menjawab, "Ya, Bapak, saya bekerja dengan si Engko. Saya bekerja dengan si Ahok." Misalnya begitu, dengan si Bapak ini, "Wah, sudah 15 tahun." Akhirnya si Bapak itu percaya sama saya. Nah, kira-kira begitu. Maka ini adalah hal yang lumrah, hal yang alamiah, Kang Icuk. Al-Ah Icuk di Jakarta. Dan Bang Andri juga sudah mengamalkannya. Jadi, subhanallah. Malah dengan seperti itu, ya kita akan semakin mantap, semakin tenang kita. Ya enggak? Membuat cabang atau bermitra bisnis dengan dia. Baik satu kota, apalagi kota yang berbeda. Ya enggak? Kita sudah terbiasa bekerja sama dengan dia. Ya enggak? Kita punya usaha di Jakarta, kita bikin cabang Surabaya. Tapi dia ini kan sudah bekerja berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dengan kita. Maka yang seperti ini, nah syaratnya, tips dari Bang Andri, nah proses untuk menguji inilah yang harus kita lakukan sebaik-baiknya. Ya, maka caranya memang harus diuji integritasnya. Nah, jangan sekedar kerjanya yang bagus. Ya, jangan sekedar kerjanya yang bagus, tapi uji integritasnya. Kalau dalam bahasa salah satu guru kami, ya bapaknya Factory Outlet Indonesia, ya namanya Bapak Peri Tristianto. Mungkin para pendengar Anas Radio pernah dengar. Beliau itu kalau menguji, beliau ya tingkatkan besaran nominal keuangan. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita ingin menguji karyawan, kita coba tes. Suruh dia bekerja sesuai apa namanya ruang lingkup tugas. Ya enggak? Sesuai besaran nominal keuangan. Coba kalau misalnya kita uji sebuah karyawan kita. Ya Fulan, coba tolong belikan saya bala-bala atau pisang goreng. Coba lihat. Uji dia. Ya enggak? Titipkan amanah kepada dia, kasih tugas. Ya, ini saya titipkan uang 100.000, tolong beli ini. Nanti lihat bagaimana. Lihat, kan begitu kan? Para pendengar Anas Radio, Barakallahu Fikum. Bahkan kita pernah mendengar ya, subhanallah, imam kita yang mulia Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika ditanyakan, ya Abu Abdullah, Imam Ahmad, bagaimana engkau menilai seseorang itu adalah pendusta? Ya, maka Imam Ahmad bin Hanbal menjawab rahimahullah. Saya menilai seseorang ini pendusta dari janji-janjinya. Dari janji-janjinya. Jadi kita kan secara langsung tidak bisa. Tapi kita lihat bagaimana dia orang ini ketika dia melaksanakan janji. Ketika dia diberi amanah. Nah, ini akan terlihat orang ini bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya para pendengar Anas Radio. Semoga Allah merahmati kita. Maka ujilah dia. Ketika 100.000 ini bagus, coba naikkan nominal Kang Al-Ah Icuk di Jakarta. Nah, ini Bang Andri juga lakukan. Saya coba kasih dia lift. Enak. Bagaimana dia ketika ya enggak, kalau kita 1 rupiah pun, 500 rupiah pun dikembalikan. Nah, ini akan terbiasa ini. Yang orang jujur itu akan nampak dari bagaimana dia melaksanakan amanah dan janji-janjinya, kira-kira begitu. Maka tidak salah kita menguji karyawan kita, memberikan amanah agar dia masya Allah subhanallah terlatih hingga suatu saat dia bisa ikutannya yang lebih kita menjadi mitra bisnis kita di masa-masa yang akan datang. Begitu kira-kira jawabannya. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Ya, masya Allah, jazakallah khairan Bang Andri atas pertanyaannya. Dan para pendengar Anas Radio, alhamdulillah sudah sedikit lagi kita akan berakhir pertemuan Bincang Usaha Mandiri di kesempatan Rabu pagi ini. Dan para semua pertanyaan yang masuk, insya Allah kita akan jawab di pertemuan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Bang Andri Matsa di akhir acara ini bisa memberikan tips dan triks, utamanya dalam kaitan dengan hubungan antara pengusaha dan karyawan. Silakan Bang Andri. Ya, alhamdulillah. Ya, Allahu fikum, semoga Allah membarokahi semua. Jadi jangan lupa, ya, tim itu adalah together achieve more. Ya, dengan sama, ya, seseorang, ya, setiap orang itu akan menjadi lebih baik. Nah, bagaimana bisa menjadi lebih baik dengan bersatu? Nah, kita membina hubungan dengan dua cara. Ya, setiap orang yang ada di hubungan tersebut harus bisa saling beradaptasi, harus bisa saling dan memiliki kemampuan beradaptasi dengan baik. Di mana kemampuan adaptasi itu memiliki kesiapan belajar, ya, di saat suka dan duka, memiliki sifat proaktif, tidak reaktif dan emosional, dan memiliki kreativitas yang tinggi, ya. Nah, lalu yang kedua, orang yang mampu membina hubungan adalah orang yang mampu berkolaborasi, tidak hanya sekedar bekerja sama biasa,
tidak hanya sekedar bekerja bersama, tapi lebih dari itu mampu berkolaborasi. Apa makna berkolaborasi? Makna berkolaborasi itu bekerja sama dengan saling menerima kekurangan dan lalu saling mendukung untuk mencapai tujuan yang kita inginkan bersama. Begitu kesimpulan dari Bang Andri Abu Umar untuk topik pada pertemuan ke-47. Saya mohon maaf bila apabila ada kekeliruan, karena kekeliruan adalah datangnya dari saya dan kebenaran seluruhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illanta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Kembali kepada Kang Angga. Ya. Jazakallah khair Bang Andri Matsa, support trainer dan motivator kita yang selalu di tiap Rabunya memotivasi kami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau, menjaga keluarga beliau dan beliau khususnya di dalam ketakwaan dan keimanan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum Bang Andri Matsa. Baik para pendengar Anas Radio di manapun antum berada, alhamdulillah penghujung acara sudah tiba dan kami mengundur diri dalam memandu acara Bincang Usaha Mandiri di kesempatan Rabu pagi ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pertemuan kita Bincang Usaha Mandiri di Rabu yang akan datang dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya, insyaallah tidak kalah menantangnya, dan mudah-mudahan tema-tema yang kami angkat bisa memberikan solusi yang terbaik bagi permasalahan bisnis yang antum semua hadapi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah dalam memandu acara ini. Kami tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.